Oke dulur, ini sebelum kita pasang speaker kita sedot dulu untuk debu-debunya biar bersih ya dulur. Jadi biar bersih debunya nggak masuk ke speaker dulu. Sekarang kita mau pasang, kita cek sound sebentar. Oke dulur, ini kita pasang dulu untuk coba bukunya dulu ya. Nanti ini kita kasih busa hati kalau sudah kita cat atau resin dulu. Ini hanya untuk uji coba dulu tuh ya. Baterainya habis dulu, kita ganti ini karena udah 3 hari gak kita ganti baterai, kita ganti dulu. Oke, ini baterainya udah kita ganti dulu ya. Sekarang kita pasang speaker komponennya dulu. Oke dulu, ini untuk speaker komponennya kita pakai asli LF18 V4A. Ini dulu ya. Jangan sampai terbalik dulu ya. Oke, ini saya pakai baut L yang warna hitam dulu ya, biar lebih bagus. Ya ini sudah terpasang dulu ya. Dan ini memang belum tak kasih busa hati di bagian sini dulu ya, karena nanti dicat dulu baru nanti kita kasih busa hati. Ini hanya untuk cek sound aja dulu ya. Oke dulur, ini kita cek sound sebentar. Ini saya pakai power CA20, ini rakitan dulur ya, pakai SOCL506, untuk trafonya itu 20 ampere CT 60 volt AC. Oke. Oke, langsung saja dulu ya. Ini volumenya kita buka. Travel test.
ada ini dari HP langsung ke power, langsung ke speaker dulur ya. Jadi tanpa aksesoris, kita buka lagi dulur. Oke, seperti itu dulur untuk pembuatan box speaker Martin single 18 in dan jack sound. Jangan lupa tonton terus video dari MDN channel, jangan lupa klik like, share, subscribe dan komen. Terima kasih untuk dulur-dulur semua yang sudah menonton video dari MDN channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.